Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya dulur-dulur Semoga sehat selalu Semoga diberikan kesehatan rezeki lancar Di video kali ini Saya akan menjelaskan Cara memasang Atau tutorial Cara mengukur Rangka Megapro Sambung buntutan CB teman-teman. Jadi buntutan CB Rangka Megapro Di ubah menjadi rangka CB teman-teman Nah, jadi di sini saya akan memberi tutorial atau cara memasang buntutan atau ngemal buntutan tersebut teman-teman. Oke. Jadi ini di belakang saya ada Mega Pro udah saya ubah jadi rangka CB teman-teman. Nanti nanti saya akan beri tips dan triks tutorialnya teman-teman. Oke, tetap saksikan terus video dari saya. Jadi ini dia teman-teman. Rangka Mega Pro udah saya ganti atau saya ini ya teman-teman apa ya ganti buntutan buntutan CB dari merek NRV nah, ini dia teman-teman jadi tadinya wal masuk motor ini udah berbentuk CB cuman buntutan belakangnya masih menggunakan buntutan Mega Pro teman-teman bentar saya perlihatkan nah jadi ini dia teman-teman tadinya ini e, buntutan di motor CB ini teman-teman tadinya dia itu masih menggunakan Mega Pro cuman si ownernya ini dulu bedel ini teman-teman jadi mega megapro kan begini ya teman-teman bangkung ke atas dan dia potong dia beli buntutan cb yang belakang terus kemudian dia pasang nah, di sini ada bekas las-lasannya teman-teman oh, masih ada tadinya yaitu nggak mau ganti buntutan cuman ingin menggunakan ini buntutan ini cuman percuma jikalau ingin menata body CB cuman masih buntutan yang ini ya percuma karena ini buntutan Mega Pro kenapa buntutan Mega Pro itu jadi itu ngelesep teman-teman bahasa kasarnya itu ngelesep jadi kalau kita nata tanki jok spakbor jadi percuma teman-teman jadi nggak kelihatan kayak ditata teman-teman jadi sayang teman-teman jadi saya sarankan dia sekalian ganti buntutan ini teman-teman, buntutan CB. Nah, ini penampakan dari buntutan CB-nya teman-teman. Udah saya pasang, udah saya mal. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara memasang buntutan Belakang pada rangka Mega Pro atau GL, teman-teman. Jadi, ini buntutan CB akan saya beri tutorial, ya, teman-teman. Saksikan terus videonya, teman-teman. Let's go, teman-teman! Jadi, ini dia alat manual saya buat masang buntutan CB, teman-teman. Jadi, ini adalah mal-malan rangka original K2, teman-teman. Saya bikin ini dari rangka K2 ori ya teman-teman jadi buat masang buntutan ini masih menggunakan manual e, untuk alat yang buat nata rangka yang itu yang kotak itu yang press pressan kayak jigan gitu juga saya ada cuman ini masih proses pembetulan teman-teman karena kemarin besinya udah itu ya teman-teman udah kayak apa sih ya udah udah lama lah pokoknya udah kemakan usia jadi saya ini menggunakan ini teman-teman. Ini pertama yang saya bikin teman-teman. Ini manual jadi tiga biji ini. Nah kalau yang ini tuh yang panjang itu nanti dari sini te atas ya teman-teman. te -teman. atas dari te atas. Teman-teman masukkan ke lubang sini teman-teman. Jadi lubang apa ya namanya e, buntutan teman-teman. Lubang buntutan nanti dari sini. Ini masuk ke sini. Nah, menggunakan as teman-teman. Ini asnya. Nah as nanti teman-teman tekan. -teman ini yang lubang spakbor teman-teman. Nanti teman-teman masukkan. Halo. Nah habis seperti ini teman-teman. ini masukkan dari sini ke lubang spakbor berbelakang ke sebelah sini, kemudian nanti ini dimasukin ke sini teman-teman ke atas teman-teman. Nah, kemudian yang ini, yang ini nanti dari as bawah teman-teman dari as ini, dari as ini ya as arm ya, nanti dari as arm ke belakang teman-teman ke sini. Nah kedudukan jok atau behel teman-teman nah, nanti kesini dimasuk sini dan satunya pun juga seperti itu teman-teman nah, dari sini ini kemudian nanti kesini teman-teman ke behel teman-teman nanti di sini teman-teman bisa di itu teman-teman di apa ya dibaut biar kenceng biar enggak biar keras biar apa ya biar nggak geser-geser teman-teman di sebelah sini juga nah seperti itu itu teman-teman kurang lebih seperti itu oke saya dulu teman-teman nah untuk ukurannya teman-teman pas masang buntutan ini teman-teman jadi ini kurang lebih seperti ini teman-teman dari sini sampai as ya dari sini sampai as itu 30 cm teman-teman nah ini kan 30 cm itu 30 cm teman-teman itu standarnya rangka K2 original teman-teman 30 cm ya. dan terus dari sini as bawah teman-teman dari as bawah sampai belakang sini uh, sampai baut apa ya ini behel itu ukurannya 52 cm teman-teman 52 cm ya 52 cm itu dari sini sampai sini teman-teman gitu ya nah, kita ukur ya teman-teman dari sini sampai sini dari A sampai sini nah 52 cm ini dari sini sini itu 52 cm ntar saya perlihatkan nah tuh 52 cm ya kan 52 cm. Dan yang satunya pun juga sama, teman-teman. Nah, dari sini sampai sini itu 30 cm, teman-teman, dari atas sampai bawah. Dari sini ke sini ya itu 52 cm, teman-teman, yang tadi kita udah ukur. Ya kan? Kemudian dari lubang depan ini tengah ya untuk Mega Pro dari lubang tengah ini ke belakang ya nah, sampai lubang ini ya itu ukurannya sekitar 68 cm ya teman-teman dari sini sampai sini ini ukurannya 68 cm teman-teman jadi itu rangka standar dari CB original K2 teman-teman coba kita ukur ya dari sini sampai sini teman-teman cek taruh dulu kameranya up dari sini lubang ke belakang oh, 68 68 cm aduh teman-teman oh, bisa lihat ini ukurannya 68 cm teman-teman nah, 68 cm ya dari sini ya 68 lah ininya lepas sih teman-teman jadi itu pokoknya itu dari lubang 3 sampai sini itu 68 cm nah. seperti itu teman-teman kurang lebih ini, ini udah pasang dudukan tangki penahan jok kemudian nanti ini udah di apa ya pasang manisan, manisan rangka, cuman manisan depan belum teman-teman. Nanti on proses ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan ini teman-teman menggunakan apa ya waterpas teman-teman usahakan ke pas tengah-tengah teman-teman. Eh, kok Hmm. Pas tengah, seimbang. sini juga, hmm. sini juga pas tengah, teman-teman. Usahakan sini, center atas, center teman-teman. Oke, okay. oke, okay, terima kasih untuk video kali ini. Teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, subscribe untuk perkembangan channel saya, teman-teman. Oke, next kita akan lanjut video-video yang lebih seru, teman-teman. Oke, okay, see you, bye bye.